bisa namanya setan. Itu mode transportasi Bangkok di air. Beginilah suasana siang hari di kota Bangkok. Seperti kota-kota lainnya, ada MRT di atas, terus di bawah situasinya kurang lebih hampir sama di kota Jakarta ini. Terus kemudian masih di kota Bangkok, di malam harinya kita ada mampir di pasar malam neon. Ini baru ini sepertinya. Terus di sini dijual juga berbagai pernak-pernik khas Thailand, baju, tas, semuanya ada di sini. Tetapi yang menjadi kendala di sini kebanyakan tidak bisa bahasa Indonesia penjualnya. Ini ke MRT ini ya, BTS. Itu ada plaza namanya Setan. Itu mode transportasi Bangkok di air. Bayar 200 baht itu keliling. Ini ada di pelataran Plaza Platinum di Bangkok. Ini suasananya siang hari tidak begitu ramai. Nah, itu di depan. Kalau di Jakarta bajai, kalau di sana tuk-tuk namanya. Ini kalau malam di depan itu Pratunam Market. Taksinya hijau kuning ya, Pratunam Market. Dan di setiap pertokoan, perkantoran ataupun di mana tempat di Thailand, di depannya ini pasti ada semacam kuil kecil untuk persembahan ya bagi orang Thailand. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini saya coba masuk ke dalam Pratunam Market. Kondisinya seperti pasar-pasar tradisional di Indonesia ini. Tapi kita tidak bisa eksplor terlalu jauh. Ini salah satu kafe mobil tuk-tuk. Ini di depan, masih di depan Plaza Platinum ini. Ini adalah waktu mau perjalanan ke arah bandara, dan di bandara diterangkan sama tour guide-nya. Nanti kita rombongan terbagi menjadi dua pesawat Thai Asia. Ya, ini terbagi menjadi dua pesawat nanti. Nah, ini untuk hotel kita ada The Patra Hotel. Kemudian setelah itu ini benteng di kota Bangkok, komplek istana. Ada jalan-jalan di sana juga. Kemudian kita berfoto dengan tuk-tuk tadi, kendaraan tradisional di sana. Nah, ini masih tuk-tuk. Nah, untuk model bisnya itu masih model jadul di sana ini. Nah, ini taksi tadi, ini kuning hijau.
ini saat kita makan malam di sana. Terus kemudian ini rombongan waktu pertama datang, kita datang ke Asiatic The River From, masih di kota Bangkok ini. Kita di sini selain berbelanja juga berfoto-foto di objek-objek yang bagus di hotel. Nah, ini ceritanya baca koran Thailand tapi tidak ngerti bahasanya. Ini di Wat Arun, kuil Wat Arun ya. Ini kita seperti di tempat sebelumnya, kita ada juga mampir di kuil Wat Arun dengan menyeberangin sungai Chao Phraya. Setelah mengunjungi beberapa tempat, kita juga mampir ke Art in Paradise atau tiga dimensi art gallery di kota ini. Ini atau kalau di Jakarta museum tiga dimensi ini. Gambarnya atau tempatnya sih lumayan besar, ada di suatu mall di lantai 5 atau lantai 7 gitu. Kalau ini ada di Nong Nok Village di Pattaya. Kemudian di Buddha Laser di masih di Pattaya ini. Inilah saat-saat para anggota Trip Family ini berkaraoke ria di dalam bis yang membawa kita keliling di Bangkok ini dengan penyanyi Miss Beauty, salah satu tour guide kita ada tiga, Miss Beauty, Miss Yani, dan Mbak Sari yang dari Jakarta. Kalau Miss Beauty sama Miss Yani itu dari Thailand. Keduanya bahasa Indonesianya cukup lancar. Potong kue. Potong kue. Potong kue. Happy birthday panjang. Oh, sama ya. Sekarang
Demikian perjalanan family trip yang telah kami lakukan selama 4 hari 3 malam ke Bangkok dan Pattaya, Thailand. Semoga Sobat Toyan terhibur dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di trip kami berikutnya.